Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Basrabi TVRI Bengkulu, tongkrongannya anak muda. Widih, anak muda kan? Anak muda dong, jadi tongkrongannya anak muda pasti di TVRI Bengkulu, Basrabi ya pastinya. Nah, kita ada di lagu-lagu daerah. Kalau tadi ada lagu daerah dari Sumatera Barat, sudah nyanyikan sama Rahma, judulnya adalah Ayam dan Lape. Kali ini kita bakal dengerin lagi, ada Vira, bakal kembali hadir dengan menyanyikan lagu berikutnya. Kali ini lagu dari daerah Jawa Timur kali ya. Iya. Iya, Jawa jadi. Timur. Judulnya adalah Gundul-gundul pacul. Ciri gundul-gundul pacul-cul gembelengnya. Harusnya balik sih, harusnya apa? Novi iya, karena orang Jawa iya. Ya kan. Gundul-gundul pacul-cul. Mendoknya lebih dapet. Oh iya. Yeah. Aduh. Ya wes lah kalau gitu kita saksikan penampilan dari Novia lagi Vira ya kan, dengan judul lagunya Gundul Gundul pacul pacul. Gundul gundul pacul cul. Come back.
Yeay, Vira, lagunya Gundul, Gundul, Pacul. Iya. Jadi Gundul, Gundul, Lepas. Pacul. Pacul tuh lepas gak sih? Pacul gak itu... Iya Vira, itu iya. Vira. Iya, iya. Oh, iya. Oh, copot ya kan? Jadi Gundul, Gundul, copot. Gimana sih? Oh gitu. Bisa, Vira tahu artinya gak sih lagunya? Tahu tadi, searching. Oh, searching tahu, boleh apa? Apa? Gundul, Gundul, Pacul itu menggambarkan seseorang yang pemberani. Oh gitu. Pemberani itu membawa cangkul. Oke. Okay. Ya udah, jadi dia Gundul, Gundul, Pacul. Oh. Oh jadi si pemberani itu lagi cangkul. Iya dia bawa cangkul jalan kan. Uh-huh. Terus dia tuh kayak sambil nyanyi, nyanyinya sambil nyangkul. Oke okay, jadi gundul gundul pacul yeah, gitu. Oh gitu. Yeah. Ya, macul ternyata bukan pacul. Iya. Macul itu ya apa? Oh kalau macul tuh nyangkul. Macul tuh iya nyangkul. Uh-huh. Kalau pacul copot. Lepas. Jadi, aduh, iya, kayak jadi yang benar gundul gundul mancul apa gundul gundul pacul? Ya mungkin kalau di lagunya kan gundul-gundul pacul tuh. Uh-huh. Tapi mungkin dalam artinya itu sebenarnya kayak karena dia tadi bawa ini kan cangkul. Oh, yang kan? Benar-benar. Oh iya. Enggak mungkin kan kepalanya copot. Benar-benar. Jadi gundul-gundul mancul harusnya iya, ya kan. Aduh, gitu. Gimana sih yang bawain lagu? Oke, ini lagu dari Jawa Timur ya kan. Iya, waduh, jadi banyak banget ya kan untuk lagu-lagu daerah yang mungkin belum kita ketahui juga. Oh, benar. Belum familiar juga. Sekali-sekali bawain lagu-lagu yang belum familiar boleh kali ya. Boleh, makanya aku tuh salut banget sama TVRI karena kayak mengangkat lagu-lagu daerah tuh yang belum orang tahu. Jadi kan iya kan. Jadi TVRI itu wadah untuk semua penyanyi menyanyikan lagu daerah yang belum orang tahu. Ini mantap gitu. Ini mantap nih. Jawabannya mantap nih, kontrak. salut, yeah. Luar biasa ya kan. Wede, selain dari lagu-lagu dari daerah-daerah Jawa mungkin kan, itu ada yang pengen dinyanyiin gak sih kalau Vira sendiri lagu daerah mana yang jadi PR-nya Vira? Misalnya saya mau bawain lagu ini nih, daerah ini nih yang mungkin agak sulit saya bawain gitu loh. Kalau sulit itu kayaknya lagu Sunda deh, lagu Jawa Sunda. Barat. Oh ya. Sunda, Jawa Barat. Tadi dibawain ke lagu Sunda kan? Iya. Yeah. Oke, jadi berarti kalau pengen, kalau Sunda tampil lagi, bakal jadi lagu Sunda juga lagi. Insya Allah. Kalau umur panjang. Amin. Waduh, maunya pendek-pendek aja nih Vira. Gak boleh dong. Oke, nah kalau Novia, yeah. Kalau lagu daerah ini kan banyak banget nih, mm-hmm. Ya kan? Kalau Novia pengen ngebawain lagu dari daerah mana yang mungkin jadi PR banget buat Novia? Kayaknya dari daerah timur deh. Dari daerah timur. Iya, kayak dari daerah timur yang pengen saya bawain. Timurnya kan banyak nih, ada Papua, ada Manado, ada Ambon. Pokoknya arah timur aja deh. Oh, arah timur aja ya. Iya, okay, pokoknya ke arah sana. Arah timur ya kan. Oke, okay. Nah kalau Rahma, Uni. Uni diam-diam aja Uni. Enggak. Uni kalau Rahma sendiri nih, kalau pengen ngebawain lagu kayak lagu daerah nantinya, bakalan pengen lagu daerah dari daerah mana yang mungkin jadi PR banget buat Palembang mungkin ya. Palembang, kenapa yeah. Palembang? Karena ayah kan Minang, uh-huh. Ibu Palembang. Oh jadi gitu, harus biar adil ya, biar adil gitu. Nanti ibu cemburu kan. Oh iya ya, emang ibu ayah nonton? Enggak tahu sih. Nonton dong pasti. Oh nonton pasti ya. Nonton. Udah di WhatsApp tadi kan di grup. Grup keluarga ya. Iya. Yowes lah kalau gitu. Kali ini bakal ada Novia. Di sebelah saya bakal nyanyi lagu kembali pemirsa. Dan untuk ngebawain lagu kali ini. Kali ini Novia bakal nyanyi lagu dari Sumatera Utara ya. Benar, lagunya judulnya adalah Anak Medan. Waduh ini bercerita mengenai apa dulu? Boleh silakan. Ini hampir sama kayaknya sama lagu dari Selatan tadi. Mm-hmm. Jadi dia menceritakan tentang pertemanan juga, mm-hmm. Dan menunjukkan bahwa anak Medan ini punya jati diri yang bagus gitu loh. Oke, okay. Gitu. Yeah. Dan punya power di perantauan, iya, ya kan. Benar sekali. Langsung kita saksikan pemirsa di rumah untuk lagu dari Novia berikutnya ini, lagu dari Sumatera Utara dengan judul lagunya Anak Medan. Thank ya. Jauh kawan, orang bertahun
Bela Kawan Bupati Simpasi 378 sama Bima Jodisu. Ada harga diri Jokowi.